ada di mana? Kamu tenang aja, saya orang baik kok. Saya cuma niat mau nolongin kamu. Minum dulu itu minumannya dari atas meja. Jadi untuk pencaharian ini, kami sangat memerlukan waktu sekitar 2 hari. Tadi atas nama Clarissa, bukan? Iya, betul. Atas nama Clarissa. Jadi untuk pencahariannya 2 hari sebelumnya gitu baru bisa dilacak. Iya, sekitar 2 hari baru kita melakukan tugas pencahariannya. Jadi silakan menunggu, nanti kami akan mengabarkan jika ada kabar kasus tersebut. Pelajaran berikutnya. Terima kasih. Apa gini aja, kita ke rumah tandanya Clarissa gimana? Siapa tahu dia udah pulang gitu. Apa sih, gak usah. Orang jelas-jelas tadi Clarissa dibawa Clara. Ya kan gak ada salahnya, ya udah, gak? Udah, mendingan gak usah. Kayaknya kita lebih baik minta tolong sama si Haikal aja. Karena si Haikal kan lumayan dekat kan sama si Clarissa. Nah, gue setuju nih sama si Haikal aja. Iya, nanti aku juga bakal nelpon si Haikal. Besok kalian harus sekolah ya, jangan sampai gak ingat. Oke. Siapa ya? Aku Angel. Kamu sekarang lagi di mana, Kal? Lagi di jalan, kenapa? Clarissa gimana? Urusan Clarissa nanti bakal gue urus. Nih, gue lagi perjalanan mau pulang. Lu tenang aja. Oh ya, Kal. Jadi kemarin itu Clarissa tak akhir barang Clara di parkir atau si bawa gitu. Gak tahu kemana. Terus pas gue tanyain ke Clara-nya, dia malah kakak gak mau ngaku. Hah, Kal? Hai, Kal? Kal? Kal, kok mati? Hai, Kal. Halo, Kal. Kamu kenapa? Serius lah, kalian boleh pesen apa aja, gue yang bayarin, beli tokonya sekalian juga boleh, karena kita telah berhasil nyingkirin si Clarissa. Oke, thank you ya Clara. Ya, makan, kalau misalnya mau nambah, tinggal pesen aja. Oke. Enak banget ya. Ya iyalah, orang restoran bintang 5, berkelas. Tapi sekarang si Clarissa... Alah, palingan tuh anak udah mati, soalnya kan jatuhnya ke jurang ya kali, masih hidup ya gak sih? Nah, tumben pinter. Iya dong, terus lo bisa ngerebutin si Haikal tanpa ada halangan siapapun. Nah, iya, mulai hari ini ya kita harus ekstra hati-hati, kita harus ngehindar dari gengnya si Clarissa biar kita gak ditanya-tanya sama mereka, oke? Okay? Yoi. Udah, Clarissa pasti baik-baik aja kok. Gimana mau baik-baik aja, dia tuh udah lama gak pulang. Yang penting kita sudah ngelaporin ke polisi, kamu tenang aja. Iya. Thank you.
terlambat. Ya emang kodratnya kayak gitu. Biasanya ya yang ngajak malah yang terlambat. Nah gini nih, pas diomongin langsung datang. Nah makanya itu. Jadi kalau bisa ya, kalau misalnya kita mau manggil orang tuh tinggal kita omongin aja, jadi dia langsung datang. Maaf ya guys, aku telat. Baru kemana aja lo? Ya sorry ya, tadi aku bantuin nyokap aku dulu. Jangan begitu ya lain kali. What the fuck man? Serius kali lah kayak tuh ngeliat aku. Ini kita jadi gak nih nginterogasi si Clara? Ya jadilah ya kan. Ya udah kita tunggu nih ya sampai dia datang terus langsung kita labrak. Nah mantep. Mampus, ada si gengnya si Clara lagi nunggu di depan pagar. Putar balik aja deh. Apa? Putar balik? Gak sekolah jangan, nih. Jangan putar balik. Kalau misalnya kita putar balik, ntar kita malah dibilang cupu lagi sama mereka. Ya terus? Terobos aja deh, tabrak aja sekalian. Ah, serius nih? Iyalah, biar mereka jerah. Oke deh. Itu dia si Clara. Mungkin hari ini si Clarissa udah sekolah kali ya. Atau mungkin dia udah pulang ke rumah tante dia gitu. Tapi kalau misalnya aku nelfon tante dia, gak ada salahnya sih ya. Siapa tahu dia belum pulang. Halo tante? Iya, halo. Ini siapa ya? Saya Haikal tante. Oh, Haikal. Iya, kenapa ya? Clarissa ada di rumah. Nggak ada, ini gimana ya Haikal, ini Clarissa udah lama nggak pulang. Hah? Udah lama nggak pulang? Iya. Hah? Udah lama nggak pulang? Sedangkan kemarin dia terakhir di sekolahan. Haikal? Kal? Halo? Haikal? Iya Tante, kenapa? Ada apa? Tante, boleh minta tolong nggak sama kamu? Boleh, minta tolong apa? Kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa nggak sekalian cariin si Clarissa ya? Bisa banget Tante, nanti pasti Haikal bantu. Iya, makasih ya. Tante juga udah ngelaporin ke kantor polisi. Hah? Dilaporin ke kantor polisi? Iya. Serius, Tan? Iya, tapi harus nunggu dulu pencahariannya selama 2 hari. Makanya Tante mau minta tolong sama kamu, nggak apa-apa ya? Iya Tante, nggak apa-apa. Iya, tapi kamu... Hah? Kalau sekarang si Clarissa nggak ada di rumah Tante, dia nggak ada sekarang? Hah? Aku harus buru-buru cari. Haikal, kamu kemana? Kamu ke sekolah? Ada urusan, Ma. Kebiasaan. Ya itu, si Clara masuk ruang BK. Clara masuk ruang BK? Iya. Ya udah, kita tunggu sampai dia keluar. Mampus, masuk ruang BK. Saya bisa main akun nabrakan, Be. Gak usah sok belagu lu ya. Lu gak tahu aja di sekolahan punya apa. Gak ada yang nanya. Kalian juga cari masalah duluan. Ngapain juga pakai nabrak-nabrak segala? Biar apa sih kayak gitu? Emang kita pikirin? Enggak, kan? Gak punya otak lu ya. Awas lu. Udah? Lu gak ada gunanya ngelawanin mereka. Mau lu kasih tahu sampai lumutan, mereka juga gak bakal ngubis. Udah deh, lu paham gak sih? Tapi kan lu tahu sendirilah mereka tuh gimana. Justru lu sudah tahu mereka gimana, ya lu gak usah ngeladirin mereka lah. Udah, ikut gua sekarang. Ih, apa sih Bumi? Lepasin. Apa yang membuat kamu sampai menabrak mereka? Ya kan itu salah mereka sendiri. Ngapain berada di tengah jalan? Kamu sih udah tahu mobil mau lewat. Gian udah diserempet, ya kalau kamu udah tahu ada orang, kamu bisa jalan pinggir. Tidak harus menabrak. Di sekolah ini kamu tidak mengajar. Ngapain berada di tengah jalan? Saya bukan melawan, saya cuma ngasih tahu kalau itu salah mereka. Ngapain berada di tengah jalan? Kamu saya ditabrak, ya itu salah mereka sendiri lah. Berani kamu sama saya? Saya laporkan ya kepala sekolah biar kamu dikeluarin dari sekolah. Laporkan ini. Laporkan saja, siapa takut? Saya kasih tahu ya ke orang tua. Silakan, kamu. Laporkan saja. Asal Anda tahu ya, ini sekolah punya orang tua saya, Profesor Hendrawan. Apa? Profesor Hendrawan yang punya sekolahan ini? Iya. Berarti Anda anak Profesor Hendrawan yang punya sekolahan ini? Iya, laporin aja. Yang ada malah Anda yang dipecat dari sekolahan ini. Maaf, tadi saya benar-benar nggak tahu kalau Anda anak Profesor Hendrawan. Maaf, gak ada maaf-maafan. Pokoknya bakal saya kasih tahu ke papa saya biar Anda dipecat.
pecat deh pekerjaan ini. Maafin saya, tadi saya benar-benar nggak tahu. Maafin saya. Maaf, saya minta maaf sebesar-besarnya, saya maafin. No. Tolong maafin saya benar-benar nggak tahu kalau Anda tuh anak Profesor Hendrawan. Saya benar-benar nggak tahu. Tolong maafin saya ya. Saya nggak mau kehilangan pekerjaan saya. Tolong maafin saya. Oke, tapi ada syaratnya. Baik, apa syaratnya? Gampang kok. Anda cuma tutup mulut doang, gak usah nyebarin berita ini di sekolah ini ke guru atau ke siapapun. Jika sampai berita ini bocor di sekolah ini, maka pekerjaan Anda yang akan hilang. Gimana? Setuju gak? Gampang kan? Oke, saya setuju. Ih, lama banget sih si Claranya. Ngapain coba di ruang BK sih? Clara? Hah, gimana lu Clar? Lu diapain? Kalian tenang aja, gampang kok. Kan yang punya sekolah ini papa gua, jadi ya gua gampang dong ngasuh tuh guru. Widih, mantep bos. Iya dong, udah yuk. Kan kita mah ada curiga ya gak bisa disini lama-lama. Ayo. Makasih banyak ya Bu bajunya. Iya, sama-sama. Kamu jadikan hari ini keluarnya? Iya Bu, tapi saya nggak tahu jalannya. Dari sini ke jalan besar itu jauh. Kamu harus ngelewatin hutan dulu. Tapi tenang, bakal saya temenin kok sampai keluar. Makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Ayo. Gimana rasanya Cok? Kepalaku pusing kali. Udah ya sabar ya, kamu banyakin istirahat aja. Ya ini nih, ini semua gagal si Clara. Terbuat dari apa sih yang dilihat? Udah, tahu tempat dong. Ini mereka lagi kayak gini loh. Kalau mereka gak dengar ocehan-ocehan lu yang gak jelas itu, yang ada nanti mereka malah makin drop. Hah? Angel? Aku ada di mana? Udah Angel, kamu gak usah mikirin kamu aja di mana. Kamu istirahat aja dulu, biar si Clara urusan kami. Bumi! Udah, gak usah nyebut-nyebut nama si Clara. Nanti mereka malah makin... Itu udah bunyi bel masuk. Kalian gak masuk kelas aja? Enggak, kita bakal nemenin kamu sampai kamu benar-benar sembuh, ya kan? Iya, kita gak bakal mau ninggalin kalian. Makasih ya. Ngapain bilang makasih? Kita kan sahabat kamu, ya gak? Iya. Saya nganter kamu sampai sini aja ya. Kamu tinggal nunggu bis aja kok. Saya mau balik dulu. Tapi Bu... Lah, kok ibu-ibu tadi hilangnya cepet banget ya? Padahal tadi aku mau ngomong sesuatu. Ya udahlah. Ibu-ibu tadi kemana ya? Apa jangan-jangan? Gak mungkin lah. Ya taksinya udah lewat. Ya udahlah, aku nunggu bis aja. Tadi yang lewat si Haikal. Tapi kayak si Clarissa. Apa saya lihat ya? Coba aku cek lagi. Haikal? Clarissa, kamu habis dari mana aja? Kamu bikin orang khawatir, tau gak? Iya, maafin aku bener-bener itu gak tau. Itu lagi, ngejar kamu kenapa? Stop, aku gak apa-apa. Gak usah bohong. Udah, gak usah nangis. Itu banyak yang khawatir sama kamu. Ayo, sekarang kita pulang ke rumah. Enggak, kenapa? Ayo, buruan. Enggak. Enggak, kenapa? Itu udah banyak yang khawatir loh sama kamu. Teman-teman kamu juga udah khawatir. Enggak, sama kamu. Enggak, pokoknya aku gak mau pulang ke rumah tante itu. Ya kenapa? Kenapa kamu gak mau pulang? Ya udah, sekarang kamu ceritain kenapa kemarin kamu tiba-tiba hilang dan sekarang kamu tiba-tiba... Ya ini juga semuanya gagal si Clara. Apa? Clara? Iya, jadi kemarin itu si Clara ngajak aku ke rumah sama masuk. Tapi nyatanya aku malah dibawa ke hutan. Terus tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba mereka ngedorong aku ke jurang. Jadi, ini semua berawal dari si Clara. Ini gak bisa dibiarin. Ayo ke tangkap. Kemana? Ke kantor polisi. Aku mau kesana. Udah, diam aja. Ini uang, cepet lacak atas nama Clara. Dia mempunyai kasus pembulian dan penyiksaan. Ini dia korbannya. Kasus pembulian? Pembulian dan penyiksaan. Saya minta untuk segera ditangkap pelakunya atas nama Clara. Semua datanya sudah saya kirim lewat file. Baik, segera lacak. Pelaku telah ditemukan. Pelaku sedang berada di SMA 1 Samurajaya. Baik, Kapten, segera ke sana.
Ya, terima kasih. Untuk kasus ini akan segera kami pecahkan karena kasus ini termasuk ke jalur hukum. Oke, terima kasih telah melaporkan ke kami. Jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih. Ayo. Hah, kemana lagi? Bikin mereka. Kapal selam mula-mula menyelam sedalam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, kapal bergerak menyelam ke bawah sejauh 60 meter. Pernyataan tersebut, posisi kapal selam dari permukaan laut dengan perjumlahan bilangan bulat adalah... Wih, ada polisi, ada apa nih? Positif negatif aja, mungkin polisinya lagi gabut. Ih, ada polisi, ada apa tuh? Mungkin ada penjahat kali ya? Mungkin sih. Tangkap jangan! Hah? Polisi? Itu orangnya! Hah? Tangkap dia! Hah? Ada apa ini? Borkol dia! Hah? Saya kenapa? Saya salah apa? Jangan sampai lepas! Lepasin! Saya salah itu apa? Bisa dijelasin di kantor! Apa? Apa sih bakal bapak-bapak segala? Itu bisa dijelasin di kantor! Cepat bawa! Lepasin! Aku salah apa sih? Clarissa masih hidup. Bukannya kemarin itu dia jatuh ke...